Setuju? Kalau ada saran silakan. Kalau tidak ada, lanjut. Ayat 3, untuk pertama kali sesuai keperluan, bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf F ke huruf I, terdiri dari bidang organisasi dan sumber daya manusia, bidang IT dan pelatihan, bidang humas, bidang huruf B, merupakan badan konsultatif dan koordinatif dari pengurus pusat Iwakolet Mas, terdiri dari tokoh-tokoh yang mempunyai ayat 5, penasihat utama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, merupakan badan seorang. Bagian kedua, Iwakolet Mas wilayah. Sana. Untuk ke mahkamah pengurus hukum dan susunan penasihat pengawas. Makanya saya mewakili Pak Ketum, katanya biar nanti Pak Ketum yang mimpin, saya yang bacakan gak apa-apa gitu. Oh, ya. Jadi biar ini, saya kira lebih silakan. Nah, ada satu yang protes, Pak. Yang satu yang mirip ini, loh, ini yang makan orang Cina bersama yang Jawa. Ya, itu. Jadi sekarang mereka bersama kita. Nah, jadi terus kadang-kadang kelemahan kedua, begitu bilang kita mau ekspor, harganya dinaikkan lebih lagi. Saya bilang karena margin profitnya dikit dulu aja deh. Yang penting barang masuk dulu. Nanti pelan-pelan dinaikin nggak masalah. Kalau mereka suka. Nah, tapi memang itu passion, Pak. Jadi saya kira ya, Mas Diri MK, memang kemudian quality control, ya, itu penting sekali. Karena misalnya begini, Pak, saya masukkan tes mangga kita, mangga aroma kita itu tidak ada ngalahin, Pak, di dunia itu tidak ada ngalahin. Saya masukkan rumah mangga gedong di Timur Tengah juga, itu tidak ngalahin, Pak, dunia kita. Nah, cuma ketika kita masuk ke ekspor beda kita, saya dikomplain, ini mangganya fake palsu. Setelah saya cek, Pak, itu belum tua, Pak. Jadi ketika makan apa mekar gitu. Nah, ini benar-benar kita yang di kedutaan ini yang kena batunya. Betul, Pak. Jadi itu permasalahan di UKM, karakter dan mindset para pelaku UKM rata-rata tidak konsepnya tidak long term, tidak segmented sama pasar dan tidak orientasinya pada pasar. Pasar minta A, dia merasa bahwa oh ini yang bagus begini. Yeah. Bahkan jadi keminter. Ya, kopi kita ini mahal. Kenapa? Karena single origin. Yang Brazil, Vietnam kita nggak bisa kompetisi. Pak dulu Vietnam kita ngajarin, tapi mereka memang menggunakan chemical. Nah kita banyakkan organik. Jadi kita ambil segmen minyak. Orang masih perlu orang yang dekat itu nggak akan terlalu suka. Dia nggak akan harga. Ini contohnya waktu fashion show, semua baju yang dipakai, semua ludes, Pak. Nggak ada pameran fashion yang dipakai itu dibeli sama lokal. Ini sama orang Indonesia sama pakai. Ada satu yang mahal itu punya personal top. Harganya 470 dikasih 500 dikembalikan 60. Ini murah kok dihandelkan gitu. Jadi memang ada anunya ya, ada passionnya kita menghadapi kan. Makanya saya juga bertanya untuk fashion, saya minta yang kelas nasional tahun ini dibeli. Bikin yang ready to wear. Saya yakin batik kebumen sekarang udah pernah lihat ya. Batik sekarang tuh populer, Pak. Di sana ada nama batik college sekarang. Gara-gara festival itu, jadi itu tinggal gimana masuk, gimana tahu selera pasar. Ya. Pak, kalau makanan-makanan tadi harus certified yang negara tujuan ditentukan atau tidak? Karena kalau sudah masuk ke situ, kekuatan UKM kita kalau tidak didukung oleh regulator dan para stakeholder itu nggak kuat, Pak. Ini yang sering terjadi. Ya. Yang pertama sebenarnya ada izinnya, ya. Ya. Kalau ada BPOM tepat sekali. Ya. Yang kedua itu harus batas PIRT. Kemarin sih bisa, masih bisa. Yang penting ada dari kementerian, dari diakui aja lah. Kemarin Rusia itu tidak terlalu rewel seperti Jepang. Tidak terlalu rewel seperti Eropa. Jadi ada pengecekan HACCP, food safety itu nanti urusannya importer aja, Pak. Udah kita nggak usah. Udah kemarin yang dari Cina misalnya, udah gak ada urusan, Pak. Itu urusan apa-apa dengan mereka, urusan mereka. Pokoknya harga sekian, oke kita oke gitu. Siap. Pak, kita punya pengalaman. Saya di
makanya itu penting bagaimana kita mengetahui tempat-tempat yang mengharuskan itu peran satunya di sini. Tapi banyak tidak mengharuskan minyak utama. Sabar, cek dulu, cek yang besi. Jadi kalau ragu-ragu, kita ada aset perdagangan. Dulu Pak, apa tadi itu, kakaknya Pak Soeharto itu atas Pak Sudah. Jadi ada atas perdagangan yang nanti kita tidak cek yang benar nggak? Pak Sudah kita nggak dicek itu. Jadi memang kejadian ada itu. Jalan tapi memang itu lebih besar dari MBC. Ya, saya Mantap, Iwan oleh pas. Mantap. Yuk. Sip. Yuk. Mantap. Kita sih. Terima kasih. 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 Terima kasih.